Di Melaka, peniaga pasar pagi dan pasar malam akan dibenarkan beroperasi sekiranya lengkap di vaksin. Ketua Menteri Datuk Seri Sulaiman Mal Ali berkata program vaksinasi seperti program vaksinasi industri peruncitan Revac yang mensasarkan pekerja dan peniaga yakini dapat mempercepatkan pembukaan pengoperasian pasar pagi dan malam. Juga sudah bersedia dengan SOP untuk peniaga namun masih perlu memastikan vaksinasi penuh di kalangan mereka dicapai. Kita dah ada SOP yang telah dibenarkan sebenarnya, tetapi dalam mesyuarat jawatankuasa COVID-19 negeri, kita ada mensasarkan berapakah jumlah di kalangan mereka yang peniaga ini yang telah mendapatkan vaksinasi. Dan saya yakin pasar pagi atau pasar malam ini akan juga diberikan kebenaran nanti. Tetapi mestilah mereka telah mendapat vaksinasi penuh. InsyaAllah kita akan cuba sebaik mungkin. Beliau menyatakannya ketika program vaksinasi dan trauma penjaja, peniaga serta penyewa di Aikro. Dalam pada itu, pihak berkuasa tempatan turut diarah membuka PPV di kawasan masing-masing bagi mempercepatkan proses pemberian vaksin di Melaka. Inisiatif bagi memastikan Melaka dapat mencapai imuniti kelompok menjelang Oktober.